ini dulu biar enak. Pakai sambal biar enak. Aduh. Tapi aku enggak suka. Kamu cobain. Ini enak kok. Cobain ya. Gimana? Enak kan? Kalau enak habisin. Aduh. Saya? Aduh. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Kamu beneran enggak apa-apa? Beneran enggak apa-apa. Bentar. Aku ada urusan. Gini aja dah. Aku ada urusan. Bentar, nanti aku yang bayarin ya. Bentar, aku ada urusan bentar. Kamu ke mana? Ada urusan bentar. Mau bentar, ke mana? Bentar. Mau ke mana? Ih. Tong, tanya lu. Kamar mandi sebelah mana, Bang? Mau urusan ah. Terus. Kanan terus muter. Sana. Ntar kamar mandi di sana. Lah, yang bener bang? Di sana. Di sana, bener ya? Di sana. Ya, makasih. Yuk. Tumben HP-nya gak dibawa. Alah, dari mana itu? Coba dari barang. Mau ngapain kau ke situ? Itu ada penunggunya itu. Nanti kerasukan pula kau. Lapor deh, Ali, Alio, jangan Alio lagi, wah, boy, Rizky, seberani mas, seberani. Apa? Duit sabun apa orang mas? Mana ini? Aku nyelang lagi mas, mencari orang gini. Cekron ya? Ya. Iku mas. Loh, nanti mas. Karena ini mas. Kamu nak iwa dong? Aku dikaitin goblok. Salah dewe gak ngomong, dibun dewe. Lu ngapain dah? Mau ngambil sabun. Udah, mari lu cabut sekarang. Enggak. Buru! Iya. Habis lagi. Macet. Bang. Bang. Apa? Ini bang, akhirnya gak nyala bang. Lah, kan kau yang udah di dalam. Ya kau urus sendiri lah. Ngapain pula aku lagi repot-repot ke situ? Kan gua aja enggak nyala, Bang. Sekolah. Aku tak percaya.
Aduh, ya. Aduh. Basah kan? Aduh. Hehehe, mau kemana kok, Dek? Dah, kan saya udah selesai di bawah ini. Gak bisa mata kau baca itu. Bang, sebentar ya. Dompet saya ini gak ada di depan, saya ambil dulu ya. Alah, banyak kali alasan kau. Mau kabur kok kan? Enggak, Bang, beneran. Dompet saya ada di depan, saya ambil dulu ya sebentar. Ah, banyak kali cakap kau. Kalau kau habis pakai kamar mandi, lah kau bayar lah di sini. Biasa aja lah, Bang. Gak usah marah-marah gitu. Apanya saya juga harus bayar. Itu sabun nggak ada, air juga mati, ada yang sako-sako juga di sini. Terus itu, satu bilik ada dua orang cowok, nggak tahu ngapain juga. Ah, itu urusan mereka lah. Urusan kau sekarang, kau bayar nggak? Ah. Lah, woi! Woi! Woi, bodoh! Ah, lari pula ya, iya. Ada apa, Pak, rame-rame? Itu si bodoh Pak, nggak sekurusan anak. Udah pake terus, kamu bayar pula, iya. Ah, udah masukin lagi saya aja, Pak. Lah, gak enak lah Bang, Dek. Kau jadi dua kali bayar kau. Santai, kan makanan. Oh iya kan, Dek. Gak apa-apa lah, Dek, ya. Gak apa. Oh iya lah, makasih kalian, Dek. Saya mandi lagi, Pak, ya. Oh iya, siap, Dek. Kamu dari mana? Ngapain aja sih lama banget? Aku tuh bete nungguin sendiri. Nunggu berdua aja tuh bete. Apalagi aku harus nunggu sendiri. Kamu ngerti gak sih? Aku gak maksud kok ninggalin kamu. Ya terus apa tiba-tiba pergi kayak gitu? Mana lama lagi perginya? Perut aku tadi sakit gara-gara sambal yang kamu kasih. Kan aku gak biasa makan sambal kayak gitu. Kok kamu malah marah? Kan harusnya aku yang kesel. Gini-gini. Aku tadi habis ribut-ribut sama tuang jaga WC yang di sana. Dia gak ngapa-ngapain, airnya juga gak ada, sabunnya juga gak ada. Minta dibayar pula. Kan namanya gaji buta kayak gitu itu. Maaf ya, Kang. Aku gak tahu kalau karena sambal yang aku kasih, kamu sampai harus ngurus-ngurus kayak gitu. Sampai ribut segala lagi sama penjaga WC-nya. Maaf ya. Mending kamu minum dulu deh. Udah enakan perutnya? Udah kok. Kalau gitu, pakai sambal lagi ya. Hah?